Saya nanti nggak ikut bunda balik lagi ya. Hah? Enggak, Pak. Nggak ada masalah apa-apa. Nek, ya udah nanti ditanyain aja. Oh. Tuh kan. Banyak banget hadiah giveaway ini buat kalian penonton setia The Hermansyah. Ada Nintendo Switch, ada kamera mirrorless, ada smartwatch kece, dan juga ada hand blender, ada speaker Bluetooth, dan juga ada air purifier. Ada juga rose gold cookware, dan juga ada hadiah puluhan juta rupiah buat Anda. Ada vacuum cleaner, dan juga hadiah voucher puluhan juta rupiah. Dan kita juga punya hadiah emas batang buat kalian, dan juga ada iPhone banyak banget, dan juga ada 3 motor. Buat yang mau ikutan, caranya gampang banget. Kalian pertama-tama harus subscribe dulu YouTube The Hermansyah A6. Dan juga kalian harus follow akun IG @gntexpressid. Dan jangan lupa juga follow akun-akun kita di Instagram. Mulai dari Ashanti Ash, Ana Hermansyah, Queen Arsi, Arsya Hermansyah, Aurel Hermansyah, dan Azriel Hermansyah juga The Hermansyah A6. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GNT Express Indonesia. Ingat ya, no spam and no copy paste. Semoga kamu yang beruntung. Mau kemana, Teng? Mau ke kamar Bunda bentar. Oh, ada apaan? Ada perlu. Oh, mana Bunda? Di kamar. Kita akan main-main aja. Bunda. Udah, udah siap ya? Udah. Ya, anak-anak mana? Tunggu bentar. Apa lagi, Teng? Udah dijual. Belum laku-laku tuh. Kan lainnya ya, dia. Saya nanti nggak ikut bunda balik lagi ya. Hah? Kok? Hah? Nggak ikut bunda balik lagi gimana sih? Di Jakarta. Saya mau di rumah dulu di kampung. Ada jangan macem-macem deh. Ah, bunda saya kan harusnya ngelesain urusan juga. Eh, nggak usah lucu-lucu. Ini apa nih? Mau prank gue? Enggak. Kok nge-prank? Mau. Nggak, apa maksudnya apa? Ya kan ada urusan sedikit. Jadi saya minta waktu dulu. Tapi nggak tahu sampai kapannya. Kemarin katanya 2 hari, terus nangis yeah. Nih. Ini males nih aku nih. Enggak, bentar aja nanti. Tapi gak tahu waktunya itu kembalinya kapan. Jadi urusannya selesaiin dulu. Enggak. Kok enggak? Saya juga punya urusan dulu. Lagi di syuting loh, Teh. Jangan macam-macam deh. Nah kan saya kemarin udah bilang bunda. Saya izin dulu beberapa hari. Tapi kan waktunya kapan balik lagi kan belum tahu. Bentar aja biar saya nyelesain masalah juga, masalah urusan saya. Gak ada masalah urusan keluarga. Kenapa kamu marah gara-gara gue? Aku jual barang. Hah? Kan memang ada perlu di rumah. Kan saya udah lama gak di rumah. Dulu, kan. Matiin aja. Emang kenapa kok tiba-tiba lagi kayak gini malah ngomong? Enggak kan, dari ikut bunda kan di rumah sebentar gitu. Jadi kan saya pengen ada ya, kamu bilang 2 hari nanti kamu bakalan ini dari Temanggung, kamu nyusul ke Temanggung. Ya kan belum tentu. Tapi kenapa gak mau? Tapi aku nangis. Enggak, jangan ini deh, jangan iseng, Cek. Ini kenapa? Udah ngapain pulang sih, Teng? Kan punya di rumah dulu, Cek. Eh, di rumah dulu? Uteng nggak betah ya? Bukan. Ah, Uteng nggak boleh. Uteng nggak boleh. Kan saya harus, itu ada urusan sebentar-bentar. Berapa lama? Ya belum tahu berapa lama. Nggak mau, ya. Biar kayak gitu. Enggak, nanti kalau udah itu, saya itu. Baru datang tapi nggak tahu kapan ya, nanti baru itu. Enggak, emang kenapa sih? Emang gara-gara mobil? Enggak, bunda, kan saya udah minta dijual juga. Saya minta kan bunda izinin. Kan sekalian bunda mau nganterin saya, ya udah mama berkumpul. Nah kan nanti ke rumah kamu doang, bilangnya pengen ketemu adik kakak. Ah,
Kan saya juga jangan bunda, saya pengen ngobrol sama keluarga dulu. Iya berapa aku kasih 2 hari? Kayaknya belum cukup. Bukan kan ada yang harus diselesaikan. Oh, entah. Ya, boleh ya? Enggak. Enggak boleh. Pak, boleh ya, Pak? Ya, enggak boleh, enggak. Ya? Hah? Enggak, nanti kalau udah selesai. Enggak, nanti dianterin aja. Kita ketemu, kita tanyain aja. Kenapa sih gitu? Masalah apa sih? Enggak, emang dia masalahnya masih apa? Ya, makanya kamu tanyain nanti ke adik. Nah, ini ke orangnya apain? Enggak, lu tanyain ke sana, dia enggak mungkin ngomong. Enggak, ada apa-apa. Cuma tuh nangis, sosial. Ya udah, kamu nggak bisa kan. Kalau nggak nanti kita tanyain di sana. Kan saya sedih juga. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Pokoknya nanti kalau... Ih, Ute udah buat surat wasiat apa? Ih, ini berarti Ute itu orangnya suka nggak sepinya mau ngomong. Tuh Ute yang ngomong sembarangan tuh berarti. Iya, mulut sama hati nggak sama. Dosa tau udah tua kayak gitu. Iya, bener bunda. Kan nah, dari... udah nanti ditanyain aja. Saya ikut dari bunda kan pulangnya cuma sebentar naik pesawat. Bisa dibilangin kamu? Udah. Enggak, Pak. Enggak ada masalah apa-apa. Nah, ya udah nanti kita tanyain aja. Gitu. Gak bisa kalau gak sekarang berangkat ke sana nanya. Ya begini aja terus. Udah kita ke sana sekarang yuk. Tanyain. Ya kita ke sana nanya siapa? Jadi nanya adiknya aja. Nah, ini ada aneh nih, aku aneh nanti. Enggak, enggak apa-apa. Kita ngomong berdua. Kita ngomong berdua aja deh. Enggak bunda. Masa tadi tiba-tiba datengin orang udah mau check out begini, kayak gini malah. Nah kan saya harus ngomong. Kan bunda gak cukup waktu 2 hari kan. Takutnya gak cukup, jadi saya nanti kalau udah selesai baru ke rumah lagi. Gitu. Ya berapa lama? Ya gak tahu berapa lama. Ya gak bisa kayak gitu. Masa bunda gak percaya sama saya? Enggak. Ih gimana kan malam doang cuma di rumah malam doang bisa aku nggak betah lama di rumah gitu. Ya iya kan aku semalam kan berpikir ngapain buat surat wasiat mau selamanya apa gini-gini kan ada orang usah. Ya, nggak boleh gitu. Jangan janji ntar kalau tapi nggak janji kapan ya kalau saya udah selesai udah puas di rumah saya baru balik lagi. Adalah serah kamu. Jangan marah. Indo marah. Ya bukan males aja orangnya kayak gitu. Ah. Bukan bunda, please kali aja. Please kali. Orang kan, ya, saya kalau pulang ya doang kita asyik-asyik. Anak-anak tahu biar aja pada kaget. Enggak bunda, kan kesempatan juga enggak tuh. Cari. Ya udah, nanti kita tanyain. Iya. Iya, waktu itu kan mejanya di sini. Sejak kapan? Kapan? No. Kita kamu nggak balik? Iya, apa sih? Iya, masalah apa? Kita tanya. Jangan buat malu. Gimana teh? Gak baik lagi teh. Jangan ditanya lagi, saya sedih. Udah makan aja dulu yuk. Ntar baru diomong lagi. Jujur emang kenapa sih? Gak apa-apa, Kak. Kok gak apa-apa sih? Kita memang pengen di rumah dulu. Enggak, emang kenapa? Emang ada masalahnya itu apa gitu loh? Gak ada masalah. Kan pengen di rumah dulu. Cuma gak tahu kapan kesananya lah. Ya kan itu biasanya kalau kayak gitu udah ciri-ciri, Teng. Ciri-ciri apa? Kan ciri-ciri nggak balik ya kan itu kalau nggak ada uting kalau aku punya anak kan uting yang jagain kan uting kan kita pengen di rumah dulu kak bentar aja bentarnya uting tuh berapa lama ya nggak tahu nggak bisa janji tunggu sampai bunda punya cucu deh kan jadi cucunya uting. Ya udah nanti kalau kakak udah itu baru datang berarti itu emang mau lama guys lah udah. Bunda, we lost nih bun, lost satu. Uteng, mau cuti apa mau apa sih? Bunda ada yang we lost. Nanti mikir dulu, urusannya selesai. Saya pengen di rumah dulu.
Andalan Teng. Bun, mau di sini dulu. Iya, Bu. Cara aja. Tapi saya enggak janji sama kesananya kapan. Parah banget sih deh, kayak gitu deh. Bentar aja, Bu. Nanti kalau urusan saya udah selesai, baru itu saya balik lagi. Tapi enggak janji kapannya. Kamu ada apa sih sebenarnya, jujur deh? Mau tinggal ya udah. Kasih mau di sini. Enggak, ntar Otang datang lagi tapi enggak tahu kapan. Mau nama dulu deh. Ya udah yuk jalan yuk. Ya, tengah-tengah. Mana? Mana? Cara